Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan umur Sehingga kita masih hidup, Semua hidup nafas yang Allah berikan kepada kita ini semata-mata agar kita sadar bahwa kita dikasih peluang, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang seharusnya begitu. Kita diberikan kesempatan dan bukti syukur kita adalah dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Ini sebaik-baik syukur yang terkandung dari makna taqwa, yaitu berusaha mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan pada kesempatan ini tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tanpa perantaraan beliau mustahil kita bisa mengenyam agama yang indah ini merasakan hidup dengan teratur kalaulah bukan karena perantaraan wasilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti hidup kita berantakan jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara dari Allah agar kita menyam iman menyam manisnya kehidupan sebagai seorang Muslim sehingga kita bisa benar-benar mendapat keridhaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya lisan kita selalu basah dengan zikir Allah dan juga bersalawat kepada junjungan kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Insya Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu perkara yang terjadi pada bulan Ramadan yang dia sebentar sekejap tapi memiliki makna yang besar berbekas pada jiwa-jiwa umat Islam memiliki kesan-kesan yang besar untuk kemajuan umat Islam itu sendiri yaitu tentang peristiwa Fathu Makkah Fathu Makkah sendiri bermakna pembebasan ya pembebasan kota Mekah. Sebagaimana kita ketahui, kota Mekah ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang mana mereka ini telah berhasil mengusir Nabi sehingga Nabi mau tidak mau atas perintah Allah untuk berhijrah kepada ke ke Madinah. Dan ketika mereka sudah hijrah ke Madinah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu diketahui jumlah dari pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah begitu banyak ya peperangan terakhir sebelum Hadu Makkah itu kurang lebih diikuti hanya seribu lebih ya dari pasukan Islam ya kemudian ketika Fatu Mekah ternyata diikuti oleh 10.000 umat Islam. Masya Allah. Ya. Ini adalah anugerah dari Allah. Sebagaimana janji Allah ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Ya Allah katakan. Inna fatahna laka fathamu bina. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang besar. Dan ini sesuai dengan Nabi. Janji Allah sesuai dengan mimpi Nabi ketika Nabi memasuki kota Mekah dengan aman, dengan tenang. Tidak ada gangguan. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Nabi Muhammad Wasallam. Namun sebelum kita menceritakan tentang Fatwa Mekah, ya baiklah kiranya kita ya, melihat ke belakang apa yang menyebabkan terjadinya Fatu Makkah? Ya, pada dua tahun sebelumnya atau kurang lebih satu tahun hampir hampir kepada dua tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berumrah ya, tepatnya pada enam tahun keenam hijrah. Ya, Set, setahun keenam setelah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ketika itu Nabi bersama umat Islam sangat merindukan ya untuk pergi ke kota suci Mekkah karena ini adalah kota kelahiran Nabi ya tak negeri yang sangat Nabi cintai Dan bersama para sahabat Nabi menuju ke Mekkah untuk umrah. namun di pertengahan perjalanan ternyata orang-orang kafir Quraisy mengetahui niat Nabi untuk datang ke ke Mekkah maka mereka menghadang Nabi. Menghadang Nabi, ya tepatnya ketika Nabi sedang sudah berada di Huda Ya, mereka berusaha menghalangi Nabi agar Nabi Muhammad SAW tidak masuk ke kota Mekah dengan berbagai cara. Salah satunya mengutus beberapa utusan karena mereka khawatir, mereka takut menanggung malu yang menganggap bahwa Seandainya Muhammad masuk ke Makkah berarti dia bisa memaksa orang Quraisy untuk tunduk kepadanya untuk masuk ke Makkah padahal mereka selama ini bermusuhan. Padahal kita ketahui seharusnya ini dalam kewajiban orang-orang Arab Quraisy yang di Makkah mereka tidak boleh menghalangi siapapun yang mau datang ke Makkah untuk beribadah, ya apalagi Nabi Muhammad SAW jelas-jelas tujuan utamanya adalah untuk beribadah, umroh, dan ini bisa disampaikan beberapa, beberapa kali melalui utusan yang diutus oleh orang Quraisy sendiri, ya, yang diantaranya Budail, ya, dari dari fusu, suku Fuzah, ya al dan dia datang kepada Nabi, mengatakan bahwa orang-orang Quraisy sudah menyiapkan pasukan untuk menghadang Nabi. Sedangkan Nabi terus terang bahwa tujuannya adalah untuk beribadah, tidak untuk melakukan apa-apa. Nabi memang menyiapkan beberapa peralatan untuk menjaga diri. Ya, peralatan perang untuk menjaga diri bukan untuk berperang. Ya, karena kita ya siapa pendiri kita ketika kita ingin pergi ke satu tempat pasti kita bersiap-siap untuk jaga diri. Maka fitrahnya Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat membawa senjata hanya untuk berjaga diri, karena jelas-jelas Nabi menyampaikan bahwa Nabi ingin umroh, Nabi ingin beribadah, bukan untuk berperang. Maka ketika disampaikan kepada uh, sahabat utusan kafir Quraisy tadi, ya maka kafir Quraisy Ya, mereka mengutus budaya dari, dari suku Fuzaah sebenarnya bukan kafir bukan golongan Quraisy tapi golongan suku-suku di pinggiran Mekah yang tinggal hampir dekat Mekah ya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya mereka siap untuk berperang karena mereka itu utusan utusan Quraisy bisa mengutus kafilah ataupun kabilah-kabilah lain menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin berperang namun inisiatif dari Budel sendiri dia tidak terlalu ya, menakut-nakuti Nabi, tapi dengan terus terang bahwa orang kafir Quraisy mereka ingin menghalangi Nabi untuk masuk ke kota Makkah. Ketika disampaikan kepada kafir Quraisy dan dia kembali ya, dari menjumpai Nabi, Budel mengatakan bahwa Nabi menawarkan beberapa pilihan di antaranya masuk Islam atau yang kedua biarkan mereka beribadah ya karena memang tujuannya untuk beribadah dan biarkan mereka aman mereka tidak diganggu ketiga kalau memang diharam dihalangi maka mereka siap berperang ya para nabi nabi dan para sahabatnya siap berperang kalau memang itu tujuan mereka itu yang mereka kehendaki ketiga para kafir keras mendengar ini mereka ego ya emosi dan mengatakan tidak akan membiarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke kota Makkah karena mereka khawatir mereka dicap sebagai dicap sebagai pecundang ya kemudian mereka mengutus orang yang lain ya orang yang lain yang mana orang ini ya lebih lembut ya daripada orang yang pertama, yang mengatakan ya dia dikatakan memiliki sifat yang cinta kepada agama, walaupun dia masih belum muslim, tapi dia syiar syiar agama dia suka. Ketika Nabi ya, mengetahui orang yang diputus ini adalah orang yang lemah lembut, ya tidak menyukai kekerasan dan cinta kepada syiar agama, Nabi menyuruh pasu, menyuruh sahabatnya untuk berpakaian ya haram ya menunjukkan siap untuk berumrah beribadah dan membawa menggiring hewan-hewan hadiu ya ingin yang untuk ibadah ya dan ternyata uh, unta-unta yang sudah ditandai ya di kupingnya atau dikalungkan ya, uh, kalung yang tanda sebagai ini adalah untuk untuk Allah. Maka ketika utusan ini melihat bahwa dijajarkan, ya, digiring hewan-hewan dan mereka memang benar-benar dalam pakaian beribadah, maka dia tidak jadi menghadap Nabi. Dan dia kembali ya, kepada kafir Quraisy melapor bahwa orang-orang yang datang Muhammad dan pasukannya bukan untuk berperang tapi benar-benar untuk untuk beribadah nah, ketika itu kafir Quraisy ya meledek orang orang ini dasar Arab Badui bahlul atau bodoh disuruh malah membela malah memuji dan kata-kata lain yang yang membuat ya, utusan itu sangat ya sangat tidak enak hatinya sehingga Nah, ini salah satu cikal bakal nanti beberapa kabilah-kabilah lain yang terluka sikap-sikap orang kafir Quraisy ini malah memihak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian terakhir diutuslah Urwah ya Mas'ud yang mana dia ini seorang yang buta yang tidak bisa dikelabui kata orang-orang kafir Quraisy yang tidak bisa melihat tampang ataupun bentuk-bentuk orang-orang persiapan orang-orang pasukan ataupun rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia sampai di sana dia langsung mencerca Nabi. Ya, mengatakan bahwa ini pengikutmu ini akan lari semuanya. Ya. Engkau datang ke sini ingin membunuh pengikutmu sendiri, mencelakakan diri, dirimu dan pengikutmu sendiri. Nanti kalau engkau kalah pasti mereka lari lintang terkang pasti mereka lari terbirit mirip meninggalkan dirimu. Mendengarkan perkataan seperti ini, Abu Bakar yang kita kenal sebagai orang yang lemah lembut, yang tidak pernah kasar kata-katanya, yang dia sikapnya itu yang sangat dermawan, yang sangat menyayangi orang, meninggikan suaranya dan sangat marah. Celakalah engkau, Orwah. Demi Allah dia bersumpah kami tidak akan sekali sekalipun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah tadi enggak tahu siapa yang ngomong. Maka ditanya, tanya siapa ini? Karena dia buta. Dikatakan bahwa dia Abu Bakar. Dia kaget. Bagaimana mungkin Abu Bakar yang lembut tutur katanya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya? Ya. Kemudian Nabi menengahi karena hampir terjadi Ya, pergaduhan ataupun perkelahian di antara mereka tapi Nabi datang menengahi mengajak urwah berbicara. Karena Nabi uh, mulai dengan lemah lembut maka ruwah juga menjadi uh, melembut sehingga dia menunjukkan sikap aslinya kepada orang Arab ya sikap orang Arab itu biasanya kalau sayang atau hormat dia akan memegang kepala ya cium kening, memegang ya, janggut dan lain-lain beda dengan Nuansa suasana kita, kalau kita pegang kepala, kita marah. Ya, padahal, ya, kalau di Arab, ya, ini ada satu penghormatan yang memuliakan. Maka, ketika dia ingin menegang janggut Nabi, datanglah Mughirah yang tidak jauh dari situ. Ya, mughirah ini adalah ponakan dia, ponakannya sendiri, ya, Mughirah ponakan arwah yang mana dia menghalangi. Oruah untuk memegang janggut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sarung pedangnya dipukul di tangan sehingga dia kaget dan bertanya siapa yang barusan karena dia buta dia tanya lagi siapa yang barusan memukul tangannya, menghalangi dia untuk memegang Nabi dikatakan dia ponakanmu sendiri maka dia marah wahai anak yang tidak tahu bu balas budi berapa banyak orang yang sudah engkau bunuh dan aku yang menjadi memberikanmu jaminan Ya, sehingga engkau dimaafkan. Ya. Melihat seperti itu mereka usaha mereka benar-benar ya, menghalangi ataupun alasan mereka menghalangi orang untuk menyentuh Nabi adalah karena Nabi sangat mulia untuk disentuh oleh orang seperti Orwah. Maka setelah dibantah oleh para sahabat bahwa mereka tidak akan meninggalkan Nabi sedikit pun, mereka maka Urwah melihat langsung bagaimana pergaulan ya, tata kerama Nabi kepada para sahabat dan bagaimana sahabat menyikapi Nabi dan diantaranya dia melihat bahwa tidaklah Nabi meludahkan dahaknya melainkan pasti ditampung oleh para sahabat saking memuliakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk apa dahaknya itu dahaknya di oles-oleskan ke rambut, ke badan sebagai keberkahan. Sebagaimana wuduknya Nabi, para sahabat itu hampir dikatakan menuju kepada perkelahian walaupun tidak berkelahi. Ya. Saking berebutnya bekas sisa wuduk Nabi untuk mereka dapatkan. Ya. Maka ketika Urwah Ibn Mas'ud tadi bertemu dengan kafir Quraisy dan dia Menyampaikan bagaimana penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka mengagungkan nabi-Nya ini membuat dia takjub, sehingga dia katakan, "Aku pernah diutus kepada Kisra, yaitu Romawi, dan juga kepada uh, kerajaan ataupun bangsa-bangsa lain, raja-raja lain, dan dia tidak pernah menemukan orang-orang di sekitarnya begitu mengagumi Nabi." begitu menyanjumna begitu mengagumi pemimpinnya begitu mengagungkan uh, ketuanya melebihi Nabi Muhammad SAW dan ini pertama kalinya mereka dia menemukan hal seperti ini ini yang sangat menakjubkan dan dia kembali dengan kegagalan sehingga akhirnya diutuslah utusan terakhir ya yang mana ya namanya adalah Suhail, ya. Suhail atau di luar lain dikatakan Mikras. Dan ini di antara tujuannya adalah memang benar-benar berdamai, mencari kesepakatan apa yang diinginkan, ya sama-sama enak kedua-dua belah pihak, ya. Karena ketika Nabi Muhammad SAW Alaihi uh, Wasallam menemukan mereka memang tetap bergeming, Begitu juga, orang kafir Quraisy menemukan Nabi Muhammad SAW tetap ingin masuk ke dalam kota Makkah, maka mereka harus akur dengan satu perjanjian. Yang mana, perjanjian ini adalah salah satu bentuk bantuan dari Allah Azza wa Jalla untuk menghimpun pasukan, untuk membuka kota Makkah, untuk menjadikan pintu pintu lain terbuka sehingga kota Mekah itu benar-benar bisa ditaklukkan ataupun dibebaskan dari tangan-tangan kafir Quraisy. Dan ketika Nabi ya sebelum Nabi bertemu dengan utusan terakhir, Nabi mengutus ingin mengutus Umar karena Umar dikenal sebagai duta. Ya, Keturunan Umar ini Al-Adi Bani Adi adalah keturunannya Memang dalam orang-orang Arab Itu biasa membagi-bagi uh, Tugas atau membagi-bagi Kemuliaan dengan beberapa tugas Contohnya kaum Adi atau Bani Adi Di antaranya Umar Yaitu mereka khusus untuk sebagai Duta-duta ya. Maka Nabi memandang Umar cocok untuk diutus kepada mereka Untuk mencari jalan tengah Namun Ternyata Umar memiliki pendapat berbeda. Dengan musyawarah dia mengatakan bahwa dia itu banyak masalah dengan kafir Quraisy. Jangan-jangan sampai sana bukan malah perdamaian yang dicapai, tapi malah pembunuhan dan lain-lain. Maka Nabi Muhammad SAW disarankan oleh Umar untuk disarankan oleh Umar untuk uh, pergi yang ke, ke kafir Quraisy adalah orang-orang yang dekat kepada kafir Quraisy. Itu diantaranya yaitu Osman bin Affan. Kita ketahui Osman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan. Dan karena kedermawanannya ini dicintai oleh orang-orang Quraisy. Bukan hanya dia, dari bapak-bapaknya dulu memang sudah keturunan orang baik. Ya, kalau ada harta itu sangat mudah membagi-bagikan hartanya kepada orang lain. Maka dia lebih kurang dekat kepada orang-orang Quraisy. Ya, sehingga mungkin bisa membujuk mereka untuk membiarkan mereka masuk ke dalam kota Makkah. Sampai di sana Nabi mengutus Utsman ke kota Makkah dan Utsman ternyata nggak balik-balik. Utsman tidak kembali ditunggu punya tunggu sampailah para sahabat mengira bahwa Utsman telah dibunuh. Maka Nabi Muhammad SAW setelah menyangka Utsman dibunuh Nabi uh, membaikat para sahabat untuk siapa yang mau membela Utsman ya berbaikat Nabi mengangkat tangannya kosong tangan kosongnya mengatakan ini tangan Utsman saya memang berbaikat kepadaku kepadaku. Ya, sebagaimana baik Utsman berbaikat kepadaku jadi Nabi mengangkat tangannya sendiri mewakili ya, tangan Utsman maka disitulah terjadi ya, bay'atnya para sahabat untuk membalaskan dendam, ya. Men, menumpahkan darah demi Utsman, demi Islam. Maka disitu berbondong-bondong para sahabat uh, berbayat, ya, dikenal dengan bayat, bayat, bay Dan hanya satu orang munafik ternyata ada yang ikut, ya dan dia tidak mau berbayat ya sembunyi dan hilang maka ketika di sini mereka benar-benar sudah bersiap untuk perang melawan kafir Quraisy namun ternyata Utsman dibebaskan ya ternyata dia hanya ditahan bukan dibunuh maka Sambil membawa utusan, ya, dikirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW agar terjadi perjanjian. Ya, mereka boleh pergi umrah tahun depan, jangan tahun ini. Ya, dan siapa saja yang mau eh, di antara isi perjanjian tersebut adalah: siapa yang mau bergabung dengan uh, kafir Quraisy, ya, yaitu ke kota Makkah, kabilah mereka silakan, jangan dilarang. Begitu juga yang mau bergabung dengan kabilah Nabi Muhammad SAW ya, ke Madinah silahkan tidak ada yang melarang maka inilah salah satu tanda ya, jika bakal berkembangnya umat Islam yang tidak disadari oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyangka mereka telah menang ya mereka menyangka mereka telah menang melawan uh, Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad tidak jadi berumrah pada ketika itu maka Nabi Muhammad SAW ya, pada tahun diizinkannya umroh tahun depannya, Nabi benar-benar mencontohkan bagaimana umroh yang baik dan hanya tujuannya benar-benar ingin berdakwah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan para sahabat mereka, umroh, dan berhasil dengan selamat sesuai dengan perjanjian, namun. Ya, setelah itu setelah umroh itu hampir satu tahun kemudiannya lagi ya kurang lebih dua tahun ternyata orang-orang kafir Quraisy membatalkan janji ataupun berkhianat terhadap janjinya karena diantara salah satu janji ketika di Hudaybiyah itu adalah untuk tidak berperang diantara salah satu pihak membiarkan siapapun yang ber gabung dengan kelompok yang lain silahkan tidak boleh diperangi tidak boleh saling membunuh gencatan senjata selama 10 tahun tapi baru dua tahun kurang tapi mereka sudah berkhianat karena apa karena ada salah satu kabilah yang bergabung kepada mereka yaitu kabilah bakar ya mereka memerangi kabilah huzaah yang mereka bergabung pada nabi ya dan kabilah ini total benar-benar bergabung kepada Nabi. Padahal setahun sebelumnya atau kedua tahun sebelumnya utusan mereka adalah kabilah Fuzaan ah yang mengajak untuk benar tidak masuk atau menghalangi masuk menyampaikan pesan kafir Quraisy sebagai utusan untuk menghalangi Nabi masuk. Tapi sekarang ternyata Fuzaan ah sudah ber berkomplot kepada Nabi dan Bakar memang dari dulu bermusuhan mereka jadi musuh bebuyutan terhadap Bani khuzaah tadi, sehingga mereka menyerang, membunuh, dan ketika terjadi pengkhianatan itu, dilaporkanlah, diutuslah utusan kepada Nabi Muhammad SAW, melaporkan pengkhianatan mereka, maka Nabi mengarahkan para sahabatnya untuk berkumpul, menyiapkan peperangan dengan pasukan yang besar, dan Nabi Muhammad SAW ya kurang lebih membawa 10.000 pasukan. Bayangkan dua tahun sebelumnya hanya 1.400 atau di riwayat lain mengatakan 1.300 atau maksimal 1.500. Ini sudah sampai 10.000 ya menuju ke Makkah. Mengetahui hal ini Abu Sufyan ya. Pembesar salah satu pembesar Quraisy khawatir akan keselamatan. Dia menyadari kesalahan kafir Quraisy yang telah membantu Bani Bakar untuk membunuh ataupun memerangi Bani Fuzaa. Maka dia dengan inisiatif datang menemui Nabi Muhammad SAW ke Madinah sebelum Nabi benar-benar memusnahkan mereka. Ketika dia sampai kepada Nabi, dia memelas, dia memohon ampun dengan gaya bicara yang menjatuhkan dirinya sendiri, padahal dia pemimpin Quraisy dan dia dulu sangat sombong angkuh kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana respon Nabi? Nabi hanya diam. Nabi tidak merespon. Melihat Nabi tidak merespon, maka dia mendatangi Abu Bakar. Dia melobi Abu Bakar untuk menyampaikan kepada Nabi yang untuk memaafkan mereka, mengulang lagi perjanjian agar tidak lagi terjadi pengkhianatan seperti ini. Maka Abu Bakar hanya menyampaikan menyampaikan dia hanya taat kepada keputusan Nabi. Dia hanya mau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa keputusan Nabi itu yang dia jalankan. Maka dia datang ya kepada beberapa sahabat yang lain. Ya, di antaranya Ali. Ali bin Abi Talib. Dia membujuk, dia merayu Ali bin Abi Thalib agar Ali mau menyampaikan permintaan maaf. Abu Sufyan yang mewakili kaumnya. Maka Ali menyindirnya. Engkau itu pemimpin. Engkau jangan merendahkan dirimu. Engkau orang yang terkenal sebagai pembesar. Dan engkau tidak malu menghinakan dirimu seperti ini. Mengemis, memalas maka balik. Yang terjadi terjadilah. Ya, siapkan dirimu dan pasukanmu. Artinya Ali menyuruh dia pulang agar bersiap. Ya, hadapi dengan kesatria. Ya, laki-laki lawan laki-laki, pasukan lawan pasukan. Nah, karena dia tidak berhasil, akhirnya dia putus asa dan dia sempat singgah menuju ke putrinya. Siapa putrinya? Ternyata putrinya adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Um Habibah. Dan Um Habibah ini ketika dia didatangi oleh ayahnya dan ayahnya hendak duduk di bantal atau digatakan ditikar. ditariklah oleh Um Habibah. Dia tidak mengizinkan ayahnya untuk duduk. Dan kaget ayahnya. Apa yang menyebabkan kau melakukan ini? Ya. mengatakan ini tikar Nabi atau ini bantal Nabi. Engkau tidak layak untuk mendudukinya Bagaimana dia melihat perubahan anaknya ya Yang sangat mencintai Nabi Yang memuliakan Nabi Dan bagaimana juga dia Melihat bahwa Anak kandungnya sendiri Melawan dia Tidak berpihak kepadanya Bahkan tidak mau menghormatinya Untuk sekedar duduk di tikar Nabi Muhammad SAW ya, Ini bentuk istri Nabi memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pulang dengan putus asa dan dia bertemu dengan Abbas. Ya, bertemu dengan Abbas. Ketika sudah sampai Abbas datang mendatanginya mengatakan, karena Abbas melihat di diri Abu Sufyan ini, ya, Abbas dan Abu Sufyan ini adalah sahabat kental, sahabat yang sangat akrab. Yang dulunya mereka Benar-benar akrab, sehingga dia ingin Abu Sufyan ingin masuk Islam bersama Abbas. Ya, maka, ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Abbas, membawa Abu Sufyan dengan tujuan apa? Tujuan agar Abu Sufyan memohon, meminta ampun, dan masuk Islam. Demi keselamatan dirinya. Karena dia khawatir sahabatnya ini akan terbunuh. Maka ketika dia menghadap Nabi. Ya, Nabi menawarkan kepadanya. Apakah engkau belum melihat? Apakah belum saatnya engkau masuk Islam? Apakah engkau belum melihat? Hanya Allah yang berhak disampa. Maka dia mengatakan. Setelah dipikir-pikir ternyata memang begitu katanya. Bahwa Tuhan mulai yang benar. Karena mereka dia memikir bagaimana dia memiliki banyak Tuhan tapi tetap kalah. Karena melihat pasukan Nabi benar-benar ingin menyerang mereka. Dan ketika dikatakan, apakah tidak sampai kepadamu waktu untuk mengakui bahwa aku Rasulullah, utusan Allah. Responnya mengatakan, kalau itu pikir-pikir dulu. Abbas, sahabatnya khawatir dia dipenggal. Mengatakan, celaka engkau Abu Sufyan katakanlah dia Rasulullah sampai dibujuk ataupun diajak didakwahi oleh Abbas sehingga dia akhirnya menerima bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah maka sebelum Abbas, sebelum Abu Sufyan pulang ke Makkah maka Abbas menyampaikan kepada Nabi bahwa berilah dia satu penghargaan karena dia sudah masuk Islam dia senang dengan penghargaan maka Nabi mengatakan, "Berpesan kepada Abu Sufyan untuk menyampaikan kepada penduduk Mekah, 'Siapa yang masuk, uh, Masjidil Haram, maka dia aman.' Siapa yang masuk ke rumahnya dan menutupnya rapat-rapat, maka mereka aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman." Nah, Diselidikanlah salah satu kebanggaan pada diri Abu Sufyan, sehingga dia pulang dengan membawa satu, uh, membawa satu rasa senang ya dan dia menyampaikan itu dan menuju ya, sebelum sampai ke Makkah maka Abbas membawanya ke satu bukit ya satu bukit yang mana dilihat pasukan umat Islam begitu banyak yang seandainya penduduk Mekah mau berperang pasti kalah maka Sufi apa Sufyan ya dia melihat kabilah satu persatu. Ditanya ini kabilah apa? Dijawab oleh Abbas ini kabilah ini. Ini kabilah apa? Ini kabilah ini. Dan dia mengatakan dia tidak punya urusan dengan kabilah-kabilah lain. -kabilah. Artinya dia tidak mau berperang. Ketika kabilah yang terakhir datang dengan begitu ramenya yaitu Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dari Madinah, maka dia sangat-sangat ketakutan. Ya, dan dia uh, pergi untuk menyampaikan pesan kepada kaum kafir Quraisy. Dan ini saat-saat anda -saat mereka benar-benar ingin ditaklukkan. Sebelum ini terjadi, ketika Nabi benar-benar sudah menyiapkan di awal, sit, tidak ada satupun yang orang mengetahui bahwa Nabi ingin menyerang, karena Nabi berencana untuk menaklukkan secara aman, damai, tidak ada pertumpahan darah. Maka ketika mereka lengah, diam-diam Nabi ingin menyerang. Ya, maka salah satu sahabat, ya Hatib bin Ibn dia membocorkan rahasia ini. Dia mengirim surat melalui budak, ingin menyampaikan kepada orang-orang Quraisy untuk bahwa Nabi membawa pasukan yang besar. Maka sebagai bentuk tanda jasa tolong selamatkan keluargaku yang ada di sana. Begitu, dengan niat seperti itu, bukan berkhianat. Tapi sebelum itu terjadi, Nabi mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla bahwa ada surat yang ingin disampaikan, ingin membocorkan rahasia. Maka diutuslah salah satunya Ali bin Abi Thalib untuk mencegat utusan itu yang ingin membocorkan rahasia, ya seorang budak wanita. Maka ketika itu Nabi mengatakan bahwa dia membawa surat membocorkan rahasia untuk menyerang Mekah. Budak wanita ini tidak mengaku ketika ditanya oleh Ali. Beberapa kali tanya tidak mengaku, tidak membawa apa-apa. Akhirnya Ali mengancam, ya engkau serahkan atau engkau aku telanjangi. Ya, karena tidak mau ditelanjangi, akhirnya dia mengaku dan dia mengeluarkan satu surat dari sisipan rambutnya, sanggulnya sehingga dibawa oleh Ali menuju ke Rasulullah dan dibuka dibacakan. Ternyata isinya adalah membocorkan rahasia penyerangan uh, kota Makkah. Ya. Dan siapa pelakunya? Ternyata dia adalah Hatib, ya. Dan Hatib ini didatangkanlah kepadanya. Ya, ditanya, "Apa maksudmu?" Dan Hatib di awal sudah mengatakan jangan terburu-buru menghukumku ya Rasulullah. Tidaklah aku lakukan karena aku khawatir keselamatan keluarga aku di sana, anak istriku di sana. Sedangkan aku tidak punya keluarga lain. Ya, dia benar-benar tidak ingin berkhianat, hanya ingin mencari keselamatan keluarganya. Niatnya seperti itu. Tapi turunlah ayat yang menegur ya, perbuatan ini, ya, bahwa janganlah kalian jadikan orang-orang kafir Quraisy itu sebagai orang yang kalian cintai, orang yang kalian berpihak kepadanya. Ya, ketika Nabi, ketika Nabi menyampaikan itu, ya ternyata Umar ingin memenggal kepala Hatib tadi. Umar dengan sikap kerasnya memang sudah terkenal, dikit-dikit penggal, dikit-dikit penggal. Ya, maka dia meminta izin kepada Nabi untuk memenggalnya. Tapi Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa dia ikut perang Badar. Ya. Siapa yang mengikuti perang Badar maka dia dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla dan dia sudah diampuni dosa-dosanya. Maka ketika itu Umar menangis ya dan dia menyadari bahwa itu hanya emosi saat. Ya Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian ketika terjadi peperangan Ataupun terjadi masuknya Nabi Muhammad SAW ke Kota Mekah setelah Umayyah, setelah Abu Sufyan Umayyah datang ke kampungnya Mekah, ingin memberitakan kepada para penduduk Mekah untuk siap-siap diserang atau cari aman bersembunyi di rumahnya, dalam Masjidil Haram, atau ke rumah sendiri masing-masing, ternyata semuanya menurut kecuali hanya beberapa orang saja yang bersiap untuk melawan. Eh, di antaranya adalah Ikrimah, anaknya Abu Jahal dan dia sendiri uh, akhirnya ya ketika kota Mekah ditaklukkan dia juga akhirnya masuk Islam. Ya ketika peperangan dengan Khalid bin Walid yang masuk ke kota Mekah di depan Uh, perbatasan itu, Kota Mekah, dia berusaha menghalangi Khalid bin Walid, maka dia lari, ya, ingin melarikan diri, bahkan hampir ke pelabuhan, ingin nyebrang, lari dari, dari Kota Mekah. Uh, pada akhirnya, dia juga dibujuk oleh istrinya untuk meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Maka, ketika uh, Nabi masuk ke Kota Mekah dengan aman, ya, setelah terjadinya sedikit perlawanan oleh orang-orang yang masih tidak mengizinkan Nabi masuk dan itu sangat mudah untuk dikalahkan maka Nabi masuk ke Masjidil Haram ya Nabi menghancurkan berhala berhala di sana Nabi membersihkan segala segala bentuk kesyirikan Nabi maju naik ke mimbar dan mengatakan wahai oh, kafir Quraisy wahai oh, orang-orang Quraisy Bagaimana pendapatmu tentang aku? Apa yang aku lakukan pada kalian? Maka orang-orang Quraisy mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW dulunya Al-Amin. Jadi memang orang yang baik. Engkau adalah Akhina Al-Khair. Ya. Ibni Akhina Al-Khair. Engkau itu anak seorang yang baik. Saudara kami yang baik. Dan engkau anak seorang yang baik. Yang mulia. Dan anak seorang yang mulia. Dan mereka uh, mengharapkan jawaban Nabi agar Nabi memaafkan mereka. Maka ya ini terjadi pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan ya, tahun ke-8 Hijriah. Maka ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum utlaka. Pergilah kalian, kalian semuanya bebas. Bayangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjuangan yang besar dihinakan, dicaci maki, dilempar kotoran, ya, dilukai. Bagaimana mereka membunuh pamannya yang dia cintai, Hamzah. Bahkan merobek dadanya, mengorakkan jantungnya. Bisa hanya dimaafkan dengan kedatangan dan hanya dengan katakan kalian semua bebas. Ini mengguncang hati para kafir Quraisy sehingga ini menunjukkan rahmat ataupun rahimnya Nabi Muhammad SAW kepada semua orang bagaimana orang-orang sangat mudah dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana sebelumnya mereka sangat memusuhi, membenci dan bahkan berencana membunuh Nabi Muhammad SAW maka seketika itu mulailah berbondong-bondong semuanya masuk Islam bahkan semua dikatakan penduduk Mekah semuanya masuk ke dalam Islam. Dan ini adalah salah satu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana janji Allah. Inna fatahna laka mubina. Sesungguhnya kami buka untukmu. Yaitu bukaan yang jelas. Ataupun penaklukan yang jelas. Ini sesuai juga dengan janji Allah yang Allah datangkan melalui mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan dalam ayat laqad sadaqa Allah rasulahu ar-ruqya bil haqq. Atadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminin muhalliqin ru'usakum muqassirin la takhafun fa'alima alima ma lam ta'lamu ta min duni dhalika fatan qariba. Ini terjadi ketika umrah yang pertama ketika telah dilarang Ya Nabi ya, menemukan mimpinya benar, ya bahwa Allah mengizinkan mereka masuk masjidil Haram bebas untuk beribadah, umrah, Ditambah lagi dengan penaklukan kota Mekah yang benar-benar menunjukkan tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi yang menghalangi, tidak ada lagi yang benar-benar ingin menyakiti umat Islam. Semuanya beribadah tanpa rasa takut. Maka masyarakat muslimin rahimin rahimani rahimakumullah Luar biasa bagaimana cerita ataupun kisah dari Fatu Mekah Kisah perjanjian Udebiah Kisah Bayat Ridwan Kisah perjalanan seorang utusan Allah Yang Allah berikan janjinya untuk kembali menaklukkan kota kelahirannya yang tercinta Sehingga ini satu anugerah dari Allah untuk kita khususnya ya secara umum umat Islam yang benar-benar ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW bagaimana hidayah sampai kepada kita bagaimana kisah-kisah ini memberikan kita keimanan yang lebih kuat ya menghormati perjuangan Nabi mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW dengan segala perjuangannya sehingga kita benar-benar membuktikannya dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini ya di antaranya sikap rahmatnya Nabi yaitu sikap kasih sayang Nabi memaafkan setelah banyaknya perjuangan ya banyaknya rintangan setelah banyak sahabat yang dibunuh ya di dalam peperangan bahkan siksaan yang didapat ketika masih berada di kota Mekah bagaimana diboikot dan lain-lain tapi hanya bisa hanya dimaafkan dengan satu kata, antum kalian semuanya bebas. Dan ini adalah salah satu cara Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Dakwah itu tidak mesti dengan peperangan. Dakwah dengan ucapan yang lemah lembut, dengan menunjukkan kasih sayang, dengan perbuatan ya, akhlak yang baik, ini menjadikan seseorang ya condong kepada orang yang berbuat baik tadi. Maka insya Allah. Semoga pelajaran ini menjadikan akhlak kita dalam berdakwah, ya itu menjadi lebih baik, menjadikan seseorang benar-benar mencontohi sikap Nabi dalam berdakwah, mencontohi amal-amal Nabi, karena tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak tahu bagaimana cara beribadah. Ya, siapa lagi yang kita contoh kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Kita mengatakan bahwa kita cinta Nabi, tapi kita tidak mencontohi Nabi maka itu cinta palsu. Sedangkan Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha yaghfir lakum Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Muhammad." Ya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Maka tidak ada cara lain dalam beribadah dalam Islam ini kecuali hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mempelajari sirah Nabi, kita mengenal bagaimana perjuangan Nabi, ya sejarah-sejarah, lika-liku kehidupan Nabi, ya amalan-amalan Nabi, syariat Nabi, semuanya memberi kita pelajaran hikmah yang besar agar kita benar-benar menjalankan syariat ini dengan penuh keimanan, ya, penuh kesungguhan. Buktinya, adalah dengan selalu mentaati Allah dengan cara yang benar yaitu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kesempatan kali ini ya sampai di sini kita membahas ya, bagaimana perjuangan Nabi dalam menegakkan Islam yang mana kita bisa mengambil banyak manfaat darinya ya sehingga kita benar-benar mengikuti atau mencontohi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Aku lu qauli hadza, li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syaddu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.